Iya, ya, minum-minum nih, kita akan minum-minum. Lah menyehatkan. Oh, kafein. Wih. Anjing ngeras apaan? Aku Denpo, suka Denpo. Halo guys, kembali lagi di Denpo Channel. Karena di konten video sebelumnya kita buat makan mie, Po. Iya, makan mie. Makan mie. Ya, udah ini ya, udah cukup seru ya. Udah cukup seru lah ya. Dan kali ini cukup bego juga. Kita mau minum-minum nih. Iya, minum-minum nih. Kita akan minum-minum. Yang menyehatkan. Menyehatkan. Obat juga ya, jamu, betul, ramuan lah ya, betul, Bu ya. Betul. Ramuan buat wanita, buat pria. Ini konten terbego berikutnya. Lama-lama mau ngikutin channel sebelum lagi nih. Lama-lama pembalut kita makan kayaknya. Ngikutin abang dong nih. Oke, jadi apa? Gue baru ngeh loh. Ada OT-nya loh di sini ternyata. Satu grup. Iya, satu grup loh ternyata. Sama yang biasa Deka minum loh. Iya. Punya gue kemarin Mandarolos. Iya, punya gue nggak tahu siapa ini. Tatang ya yang ditatang. Tatang Sutarman. Oke, jadi kita nge-review Kiranti. Kiranti. Kiranti ini seperti yang banyak diketahui minuman untuk datang bulan. Iya. Ini lo datang bulan juga? Enggak lah. Gue, aduh, ini gue agak ngeri sih, Po. Jangan-jangan gue abis minum ini besoknya gue datang bulan, Po. Nah, Kiranti ini kan sepertinya tuh dari zaman gue SD pun udah ada ya? Iya, dari zaman gue SD. Zaman gue SD udah ada dan bertahan sampai sekarang. Packagingnya berubah-ubah sekarang jadinya kayak gini. Jadi ya, kayak gini. Jadi kayak gini. Dan ternyata ada dua rasa sekarang. Iya, ini rasa jeruk sama kunyit. Soto. Ya? Kunyit. Original. Original sama kunyit. 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 Orange dong? Iya, jeruk sama kunyit. Ini kan Nah, kalau gue ada gambar asam asam juga, asam kanis. Warna kuning ya, original. Iya. Kita coba baca dulu komposisi ya. Sebenarnya Kiranti itu apa? Iya. Gue cuma tahu datang bulan, tapi nggak tahu komposisi apa ya. Ini ada peraturannya juga, minum 3 hari sebelum hingga 3 hari sesudah datang bulan. Kiranti sehat datang bukan berbuat sehat dari kunyit. Oh ya, bahan utamanya kunyit segar. Kunyit segar ya. Jadi dari kunyit segar diproses secara higienis dan modern, yaitu inilah udah pas spek iklan biasa ya. Klasifikasi ini tradisional katanya, telah melalui uji praklinis serta menggunakan bahan dan proses terstandarisasi. Oke, pencitraannya biasa ya. Oh, ini simpannya di tempat kering ya, jangan di tempat panas matahari langsung. Jangan, komposisinya ada kurkuma, rizom, kunyit, asam jawa ya, ada gula jawa, kencur, jahe, pandan, guarana, banyak juga ya, kayu manis, air, dan bahan lainnya up to 150 ml. Wow. Kegunaannya nih ditulisnya membantu mengatasi keluhan saat haid ya, nyeri haid dan bau badan tidak sedap. Oh, bau tidak sedap bisa juga ya. Iya. Serta berarti kalau misalnya bau tidak sedap minum ini aja, Po. Iya, enggak usah pakai parfum, minum ini aja. Anjuran pemakaian minum secara rutin 1 sampai 2 botol per hari. Oh, jadi sehari itu 1 sampai 2 botol ya. 3 hari sebelum selamat dan 3 hari sesudah haid. Okay, ini guys, kita minum Kiranti. Tos dulu. Ini yang gue berasa maco ini banget sih. Mau mabuk kan ya ini? Belum minum mabuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wanginya kayak jamu kunyit gitu, Po. Emang kunyit kan soalnya. Enak. Enak. Kok enak ya? Ternyata berasa minum jamu gue. Tapi ada beberapa cewek yang gak suka sama Kiranti gitu. Misalnya dia, gue pernah kayak gitu kan, nganjurin minum Kiranti aja. Enggak, gak suka kan. Kenapa? Padahal enak nih minuman. Apalagi kalau dingin ini lebih enak ya. Kayak pulp, ada sedikit kayak pulpy orange malah. Serius, kayak pulpy orange juga. Berasa kunyit sih, Bu. Kunyitnya berasa banget gitu. Sama orange. Tos lagi. Wih.
jujur lama-lama. Ini apa? Ini murni ya? Original. Oh, orang lebih enak. Anjing ini rasa apaan? Karena lu dari orang kali. Oh iya loh, kayaknya head gue ini deh. Mendingan. Jadi ternyata buat cowok rasanya enak ya. Buat cowok rasanya enak. Nyokap lu pernah minum gak sih? Gak tahu, gue gak pernah lihat. Sekarang Amanda Raulas ada di genggaman gue sekarang. Oh. Emang iya, benar. Benar. Lo mau nyoba guys? Coba guys, abisin guys kalian guys. Guys mau penasaran nyoba? Oh, gue pusing po. Kenapa tuh? Aduh, nggak tahu gue. Ini gimmick apa beneran nih gue? Jadi bingung nih. Beneran gue. Pusing kenapa? Orangnya begini aja ini. Kenapa guys? Pahit. Pahit. Kunyit kali. Ya emang kunyit. Emang. Mudah-mudahan gue nggak keracunan ya. Panas di prod ya? Serius? Pagi lu udah punya rahim. Bangun pagi udah punya rahim. Aduh. Tiba-tiba jadi hermaprodit ya. Hermaprodit apa? Kelamin ganda. Ternyata banyak bilang survei enakannya oren. Iya. Jadi tadi iya lah. Buat cewek-cewek yang belum coba nih ya. Iya. Buat cewek-cewek yang belum coba dan kayak takut itu minum-minum begitu iya, rasanya. Iya, ada beberapa enak. Cewek yang gue denger katanya enggak suka gitu. Enggak suka ya. Tapi ya, benar enak gitu. Ya apalagi yang oren ya. Yang oren ya. Original agak kurang biasa aja agakannya cuman ada asam-asam manis iya. Juga. Ya jadi gue anjurin buat cewek-cewek yang takut sama minum Kiranti gitu. Katanya kan kalau haid itu gue denger gak boleh minum obat. Tapi kalau ini kan bukan obat, ini jamu ya. Jamu ya, jamu. Kok jadi kita jadi sok-sok aja kayak dokter Boyke ya. Ini sok pinter banget nih dua cowok, siapa sih? Padahal ngasal kan? Ada gelar apa gitu. Oke guys, seperti biasa kita di channel kita, apapun yang kita review pasti kita kasih nilai. Kasih skor ya? Pasti kita kasih skor. Oke, berapa lu? Ini gue bingung nih po. Ini gue ngasih skornya dibandingin sama minuman lain atau apa? Karena kan cuman ini doang nih minuman teraneh yang gue minum. Kayaknya emang gak ada saingan. Gak ada saingan dah. Ya udah, kasih skor ini aja yang menurut lu layak lah gitu. Ya. Menurut gue sebuah minuman yang untuk diminum rasanya. Oh iya. Gitu. Atau gue bandingin sama jamu gendong deh. Boleh. Iya sama jamu gendong boleh. Yang biasa gue minum ya. Nah, gue kasih nilai karena yang ini dulu deh ya, yang orange ya. Yaudah, orange. Yang orange gue bisa kasih nilai 80 deh. 80. Karena dia jeruk kan, gue suka jeruk. Gak bisa kurang ya. Gak bisa kurang. Ya. 80. Oke, gue juga yang orange. Gue 85. Iya, 85. Iya. Kenapa? Karena Amanda Rolos di genggaman lu. Iya. Amanda Rolosnya segar, asam juga, kadang-kadang asam ya dia. Ada manis-manisnya juga kalau kita ngenyotnya lebih kenceng. Ngenyot botolnya maksudnya. Uh-oh. Dan juga soalnya Amanda Rolesnya ini juga keputihan kan? Roknya. Iya. Roknya terlalu putih. Iya, keputihan. Terus juga cara dia menyilangkan jari juga di logo ini juga sangat cute gitu. Iya. Jauh-jauh pakai merah, rompi orange. Rompi orange. Itu apa itu? Klarifikasinya. Yang original. Yang original. Gua kasih nilai. Gua salah satu penyuka kunyit ya, jamu gitu. Tapi kali ini resep kayak pahit banget. Iya, coba gue coba lagi enggak pahit-pahit amat. Gue kasih nilai 60. Agak iya ada pahitnya, cuman ada sedikit rasa minyak kayu putih sih. Minyak kayu putih ya. Iya. Jadi gue akan kasih nilai 75 lah. 75 not bad. Gue masih kuat kalau untuk minum satu botol langsung masih kuat gue. Oke. Oke, kali ini guys, ini adalah video tersingkat kita sepertinya. Lu kayak mulai ngeblank. Dan dia mau transformasi jadi ini Desi ya, termasuk. Ya. Terima kasih buat yang udah nonton review Kiranti kali ini. Semoga bermanfaat untuk mengedukasi masyarakat. Ya. Oke guys, seperti biasa jangan lupa kalau kalian suka kalian like, komen dan subscribe, di-share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih. Terutama buat teman-teman followers gua, yeah. Jangan lupa di subscribe, di like, dan tekan konten-konten berkualitas dari kita ya. Yeah. Pokoknya Denpol channel itu selevel Disney Plus, Netflix ya. Oke guys, aku Denpo, suka Denpo, ya guys.